Oke pemirsa, ini kalian nampak ini bukan Gunung Kinabalu ataupun Gunung Sinabung dan Sibaya di Tanah Karau ya. Ini adalah kain saya. Ini saya buka semua cadar ataupun kain bed cover ataupun spray rumah saya. And then saya akan tak pasang lagi karena nanti kalau dipasang takutnya nanti cicak yang tidur di sini bersama dengan tahi-tahi cicak ya kan, Dek? Jadi ini saya nak basuh. Basuh pemirsa, bukan saya, biarkan wash mesin yang menanganinya. Kenapa pula kita mau capek-capek kalau zaman sekarang zaman serba modern kan? Nanti kalau semua pakai tangan kasihan kilang mesin cuci, tak laku pula mesin cucinya. Nih baju. Ma guys, cepat mandi. Nih saya nak basuh kasut-kasut. Jangan komar ya, mau buat video ini kasut ma guys, sudah kecil. Nih boleh untuk maduin. Kalau mau dengan kasut kecil bagi untuk Eja. Ini kasut mages. Kita tak ada beli kasut pulang kali ini anakku. Yang lama saja kita pakai. Mana lagi satu lagi kasut? Mage suara. Ede. Mage siki saja ada sabun pemirsa, udah siap ini kasut-kasutnya, jom kita keringkan dulu. Sini saya keringkan lah pemirsa, harap cepat kering lah. Ini untuk kasut kami nanti pergi ke Indonesia ini, tak payah beli baru-baru selalu kan. Sudah pokai-pokai. Ini pemirsa, ayo, tadi juga saya ingat saya ini sudah kena ini kan, kasut tuh hitam, dia jadi hitam. Oke pemirsa, nah ini kita sedang packing-packing ya. Nak bawa baju untuk ke Indonesia. Ini baju yang akan kita bawa dan baju ini nanti satu helai pun kita tak akan bawa balik ya, nggih. Oke, jom kita mula memaking. Apa sudah mula tension melihat anak yang tak boleh diam? Jom kita packing dulu pemirsa. Bilik katil pun saya sudah buka dia punya apa sarung. Biar kosong je. Oke. Ini beg kecil. Yang saiz kecil untuk baju saya dengan suami, yang saiz besar untuk Amim Boy dan Madhavan. Lion. Start. Ya. Yeah. Okay, ini saya first nak packing baju saya dengan baju suami lah. Ini yang kecil ya sayang? Ah, ini besar. Ini saya dengan suami. Baju suami saya ini pemirsa, almari dalam belum ambil lagi ya. Nah. Ini semua yang baru-baru. Naku, tolong turunkan baju ama itu kalau semua. Oke. Kenapa ini lain warna? Hei, hijau. Itu saja kak? Aman. Ini saja kau punya? Aman. Besar? Abe ini siapa mau lipat semua? Apa malah? Kau buat untuk kita. So, mana? Apa boleh taruh aku? Apa boleh aku taruh? Tak payah aku ini menyusunnya harus cantik-cantik. Cantik kan aku buat, Ma? Cantik. Enggak ini satu. Oh, Iya. Tiok lolol. Jangan itu macam baru dia minum. Udah mah. Boy, ama mau lipat janganlah macam ini. Sakit. Sebab nanti pemirsa sampai di Indonesia kita kena beli barang rumah lagi kan, jadi belum boleh beli baju. Jadi baju bawahi dulu semua dari sini. No. Ini sayang. Apa? Apa sayang? Seluar. Seluar barulah pakai. Apa? Yang atas. Ah, itu jangan pegang itu gigi. Itu kamu tadi yang jadi cekap. Bukanlah. Berapa banyak seluar? Pastilah.
Oke, pemirsa, udah selesai semua kita packing. Ini baju Amim Boy Madwen, sedikit baju singgam. Ini baju saya dengan baju singgam sudah selesai, pemirsa. Ini tak sama dengan apa ini. Wih, sayang, pulak nanti lebih 15 kilo. Tak ada sampai. Amma, okay. Kakak. Alright. Aku sudah selesai packing baju. Baju mana aku yang pakai? Tahu deh. Ini baju mana? Jangan. Ih, cantik. Itu mau pakai nanti. Iya, orang buat kerja. Oke, pemirsa, saya mau tengok saya punya bed cover dengan kain semua sudah kering kah belum, mau angkat sebab kasut tuh bahaya juga kalau lama-lama diletak di bawah. Takut nanti anjing atau kucing crot-crot, semprotkan sikit pewangi alami natural Sri. Gratis katanya. Mari kita tengok. Sudah ini kah belum? Ayo. Saya ini kali pulang tak bawa oleh-oleh makanan, pemirsa. Sudah kering kah belum ya? Panas sekali, Bang. Kalau udah kering mau angkat. Ini agaknya udah sih. Saya takut nanti dikencingi anjing atau kucing. Panas sekali memang inilah. Kepala pun sudah sakit lah. Semua kayaknya udah sih. Singkin panasnya sih. Ini pun kayaknya kurang kering sedikit lagi yang putih. Ini udah deh, kasut magis juga. Ini bawahnya, ini sini belum, pemirsa. Pemirsa, sebab panas sangat. Ini mau lipat, simpan. Mana pula bocor tangki ini, tengok air berapa banyak keluar. Kakak, tutup. Nanti adik keluar. Aku panas sekali ini. Mama pun kepala sakit. You can see, kan? Oke, pemirsa. Oh, saya tak tahan, pemirsa. Panas sekali. Walaupun saya ini sebenarnya asalnya adalah kuli kebun. Yang bekerja di kebun orang dulu. Sekarang udah bertambah usia, kan? Agak sakit kepala otak saya kalau kena panas lah. Panas sekarang lain. Atmosfer bumi sudah tipis, makanya panasnya itu membakar kulit. Ada. Tang ini saya rasa video kita sampai di sini saja ya. Videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Jangan lupa kalian kakak saya di YouTube. Ya, Allah.